Kedai Rinci yang dikenal sebagai pusat kungfu mencari calon pendekar tangguh yang hanya lahir seorang dalam 100 tahun. Dalam perjalanan pencariannya, Biksu Ro berjumpa dengan pemuda Chinmi yang tidak lain adalah calon pendekar tersebut. Biksu Ro membawa Chinmi ke kuil Dai Rinci. Kakak, aku pergi! Doakan aku! Chinmi, hati-hati! Ujian masuk Dai Rinci membelah bulan. Gunung yang tinggi itu adalah Gunung Nanko. Di sanalah Dai Rinci berada. Sebentar lagi kita akan sampai Chinmi. Asik, di sana aku bisa belajar kungfu sepuas-puasnya. Sekarang kita ke kota itu dulu untuk makan. Ayo Koku. Ya. Semua orang kelihatannya giat berlatih. Ya, kungfu amat disenangi di sini. Saya beli makan siang dulu dan kau tunggu di sini. Baik. Wah, sini banyak pendekar tangguh. Ayo, ayo saksikan pertarungan terbesar abad ini. Perlombaan kungfu. Kira-kira hadiahnya apa ya? Hah? Oh, arak. Belajar lebih kuat lagi. Wah, kemana Chinmi? Ayo, siapa lagi penantang berikutnya? Kalau menang 3 kali bisa dapat hadiah. Ayo, kau maju dong. Kalau berani kau duluan yang maju, baru aku. Ayo cepat, siapa penantang berikutnya? Aku penantang berikutnya, aku penantang berikutnya. Seorang anak kecil. Aku ingin coba-coba. Ini pasti aku yang akan memenangkannya. Kalau begitu, ayo mulai. Hebat anak itu. Tidak seberapa. Coba aku juga ingin menonton pertandingan ini. Aku pemenangnya! Aku menang! Baiklah, siapa lagi penantang berikutnya? Aku penantangnya. Aku akan gunakan ilmu bajing loncat menusuk musuh. Kacak, 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 kacak. Baiklah, aku akan pergunakan jurus monyet. Yup. Hihi. Yuhu. Kau menghina aku. Awas kau ya. Aku menang lagi. Aku menang lagi. Aku penantang selanjutnya. Jangan khawatir, kau juga boleh memakai senjata. Silakan pilih salah satu dari senjata ini. Kalau begitu, aku pilih tombak ini saja. Ya, mulai. Jurus kunci tombak lalu melompat tinggi. Ya. Akrobat orang-orangan. Ya. Inilah juara 3 kali. Hebat kan Goku? Aku bisa menang 3 kali. Berarti ilmuku boleh juga. Bagaimana kalau denganku? Ha?
Apa? Aku harus melawan kakek. Aku kan sudah juara 3 kali. Kalau kakek sampai terluka, nanti bagaimana? Kalau kau dapat menyentuhku, kau menang. Kau boleh minta apa saja. Tapi kalau kau tidak bisa menyentuhku, arak itu jadi milikku. Apa? Kalau cuma itu mudah sekali, kek. Aku pasti bisa. Nah, bersiaplah, kek. Aku pasti akan menangkapmu. Kemana kau? Di sini, di sini. Iya. Di sini. Nah, sekarang pasti bisa. Iya. 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 Bagaimana katanya kau juara pertandingan kuno? Awas! Aduh! Hebat, gerakan kakek cepat sekali. Kalau kau tegang, kecepatanmu akan menurun. Lemaskan otot-ototmu dan konsentrasikan pada satu titik. Baiklah. Aduh! Nah, kalau begitu, arak ini jadi milikku. Saja kamu. Wah, kakek roh, ternyata ilmu kungfu itu dalam sekali ya. Memang dalam. Kenapa, Chinmi, kau takut untuk mempelajarinya? Ah, tidak juga. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang saja, kek? Ya, tapi kita makan dulu, Chinmi. Ah, sudahlah, nanti saja. Ayo, kek. Tunggu dulu, Chinmi. Chinmi. Carol, ayo cepat. Aku ingin latihan kungfu secepatnya. Ayo. Anak ini cepat sekali larinya. Banyak orang yang mau berguru di Dairinji, tapi yang diterima hanya beberapa. Dia juga tidak akan lulus. Coba saja. Sudah sampai, Chinmi. Iya. Kakak, akhirnya aku sampai juga. Koko, ayo masuk. Jangan berisik begitu. Chinmi. Ayo, Koko, cepat. Aku di sini bisa latihan sepuas-puasnya. Asik. Bagaimana, Chinmi? Wah, mereka semua kelihatannya hebat. Melatih ujung jari di pasir panas. Wah, Kakek Roh, rasanya aku sudah tidak sabar lagi. Ingin cepat-cepat latihan. Boleh saja. Ampun! Hebat! Hebat sekali. Hei, jika dibandingkan dengan yang lainnya, teknik Lao Chu tidak ada duanya di Dairinji. Di sini banyak pendekar tangguh. Aku jadi tidak sabar rasanya. Ayo, siapa yang mau latihan kungfu denganku? Maaf, siapa dia sebenarnya? Dia adalah orang yang paling kuat di Dairinji. Kita bisa hancur kalau latihan melawan dia. Ayo, siapa yang mau? Rupanya semuanya penakut. Kakak Kinta, namaku Chinmi. Mulai hari ini, aku adalah anggota Dairinji. Aku ingin melawanmu, kak. Bagaimana, kau mau? Tidak bisa. Ayo, apa tidak ada lagi? Kenapa tidak bisa? Apa kau takut? Ayo coba lawan aku, ayo. Aku tidak mau, kau masih kecil, calon murid Dairinji. Kalau kau sudah lulus nanti, baru aku akan mau melawanmu. Chinmi, seperti kata Kinta. Kakek Roh? Nanti ada ujian masuk perguruan Dairinji. Kalau kau tidak lulus, kau tidak boleh ikut di sini.
Apakah matematika atau IPA? Jangan takut, di sini tempat belajar kungfu. Ujiannya juga kungfu. Hore, kalau begitu asik. Cihuy. Kau tidak bisa diam. Kau tahu, bukankah Big Shiro pergi mencari seorang pendekar yang hanya lahir sekali dalam 100 tahun? Apa? Si kecil itu? Iya, mungkin. Ah, kau bercanda. Kepala Biksu, saya baru saja kembali dari pengembaraan. Jadi tugasmu selesai? Benar, Kepala Biksu. Dan dengan demikian, saya mohon berikanlah restu pada anak yang saya bawa ini. Ah, Chinmi? Sudah kuduga. Hah? Arak yang lezat sekali. Wah, tapi cara kakek merebutnya dariku curang. Chinmi, ini adalah Kepala Biksu. Sudah, apakah kau sudah bisa membelah bulan? Apa? Membelah bulan? Iya, bulan yang purnama itu, Chinmi. Jika kau ingin berguru di Dairinji ini, belahlah bulan menjadi dua. Menjadi dua? Kalau kau mampu melakukannya dalam 3 hari, aku izinkan kau berguru. Apa? Membelah bulan? Mana bisa dengan ini aku membelah bulan? Bisa. Apakah dia mampu membelah bulan? Ujian tersulit. Kita saja tidak bisa, apalagi dia. Mungkin saja dia bisa, karena dia sangat diharapkan. Yang benar. Kalau tidak salah, karena guru salah pilih, anak itu akan diusir, kan? Aku bisa. Bulan, bulan purnama, bulan yang besar seperti nampan. Kakek Roh, aku bisa. Bisa? Jurus rahasia pembelah bulan? Iya. Coba perhatikan aku. Lihatlah, bulan yang seperti nampan itu. Hiya! Hebat. Tapi yang kau belah itu tetap saja nampan. Tidak dapat dianggap sama. Kakak, tinggal 1 malam lagi. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa, Kak. Hah? Wallet. Aku tahu caranya. Baik. Hiya! Dia lompat ke sungai. Kenapa? Burung wallet itu membelah bulan dengan angin yang membelah airnya. Berarti aku harus memukul tepat di atas air. Kenapa tidak bisa? Mungkin aku kurang kuat memukulnya. Tidak bisa juga. Rasanya pukulanku sudah kuat. Kakak Kinta. Membelah bulan di atas air adalah jurus yang paling sulit. Kau tidak akan mungkin bisa melakukannya, anak kecil. Apa benar? Kepala Biksu sengaja memberikan tugas yang sulit seperti itu karena dia tidak ingin kau berguru di sini. Apa kau mengerti?
Kak Kinta, aku tidak terima dengan ucapanmu itu. Ya, kau mau tahu kemampuanku? Ya! Serang aku! Ayo keluarkan semua jurusmu! Mengganggu orang yang sedang diuji, itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Menangkis seranganku saja tidak bisa. Aku tidak suka anak yang bodoh ini diistimewakan, dan aku tidak suka dia berada di sini. Tidak, air itu tidak akan bergetar. Pundakku. Iya, bayangan bulan di air. Iya. Kalau Chinmi tidak dapat membelah bulan, lalu apa rencana selanjutnya kepala biksu? Dia pasti bisa. Kalau tidak, dia hanya manusia biasa. Pukulanku harus lebih kuat. Kalau tidak, aku tidak bisa membelah bulan. Pukulan yang menghasilkan getaran yang dapat membelah air. Ini malam yang ketiga. Aku ingin lihat dia putus asa dan melarikan diri dari sini. Chinmi. Chinmi? Tidak bisa. Aku tidak bisa membuat pukulan yang lebih kuat. Rasanya, aku tidak akan berhasil. Tanganku sudah tidak mampu lagi. Chinmi! Kalau tegang kekuatanmu akan berkurang, lemaskan otot-ototmu dan konsentrasikan tenaga pada satu titik. Konsentrasi pada satu titik? Aku tahu. Memang aku hanya memikirkan tenaga saja. Terima kasih. Terima kasih, kepala biksu. Lemaskan otot. Konsentrasi pada satu titik. Chinmi? Chinmi! Kau tidak apa-apa? Aku berhasil melakukannya, Kak Kinta. Kuakui kau memang hebat, Chinmi. Kepala biksu. Chinmi! Kau lulus! Kau diterima! Baik, akan kuhadapi. Kepala biksu, bagaimana dengan bakatnya?
bakatnya sangat besar. Seperti halnya telur emas bagi yang berminat akan lebih bersinar lagi bagi yang menyukainya. Telur emas akan bersinar bagi yang berminat dan akan lebih bersinar lagi bagi yang menyukainya. Walaupun seseorang telah giat berlatih, tetapi dia tidak akan menang melawan orang yang menyukai kungfu. Itulah semangat kungfu. Lalu siapakah sebenarnya telur emas itu? Maka mulailah Chinmi hidup di dalam Dai Rinji. Tidak lama lagi, Chinmi akan menghadapi ujian yang berikutnya. Ujian. Tidak ada yang suka ya? Aku baru saja lulus ujian masuk Dai Rinji. Ada lagi ujian untuk menjadi pendekar pilihan. Katanya Dai Rinji suka sekali menguji orang. Tapi kakak-kakak semua pada serius, jadi aku pun tidak mau kalah. Kung Fu Boy episode 3, membuka mata hati, ujian menjadi pendekar pilihan. Kalian dukung aku ya?